Mail, menjelang bulan Ramadan ini akan ada drag resmi tingkat nasional. Kamu ikut gak? Ya ikutlah bang, aku pengen memenangkan pertandingan itu. Ah lumayan, tingkat nasional pasti hadiahnya besar dah. Iya Mail, tapi kendaraan kita kurang nih, harus punya motor cross juga. Apa bang? Motor cross? Waduh, kita cari di mana ya? Coba kamu tanya Bapak Mukidi. Oke bang, aku tanya Bapak Mukidi dulu. Waduh, aku harus nyari motor cross nih. Bapak Mukidi, Bapak Mukidi lagi ngapain? Ini Mail, aku lagi bersih-bersih mobil angkot nih. Akan ada balap drag resmi nih Bapak Mukidi di kota Yogyakarta ini, tingkat nasional lagi. Wah mantap tuh, kamu ikutan lah. Iya Bapak Mukidi, aku mau ikutan tapi harus punya motor cross nih, gimana ya? Ya seperti biasalah, kita cari di tempat rongsok. Oh begitu, okelah kita cari ke tempat rongsok. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil Sultan. Ya pemirsa, hari ini kita bakal mencari motor cross di tempat rongsok lagi ya, bersama Bapak Mukidi. Karena kita mau mengikuti pertandingan balap drag nasional pemirsa. Mantap, harus punya motor cross juga nih. Waduh, kok ada-ada aja nih persyaratannya. Bang, aku mau berangkat dulu ya bang, ke tempat rongsoknya. Loh, kok ke tempat rongsok sih? Iya bang, aku nyari motor rongsok. Waduh, enak nggak itu? Ya enak lah bang, aku dari dulu nyari motor rongsok. Ninja ini aja dari tempat rongsok. Ya udahlah kalau begitu, yang penting kualitasnya bagus ya. Oke bang. Nah, yuk teman, waktunya kita berangkat. Hahaha. Kita berangkat naik mobil angkot woi, yang sekarang lagi dibersihkan sama Bapak Mukidi. Widih. Oh lihat nih, bannya distandarkan lagi tuan. Kemarin itu pakai ban yang sangat ceper sekali ya. Aduh mantap. Tapi kenapa dah ini distandarkan, yang belakang tinggi banget woi, terus yang depan ini kok rendah banget. Waduh Bapak Mukidi gimana sih ini. Ayo Bapak Mukidi, waktunya kita pergi ke tempat rongsok. Oke, ayo Mail, sekarang naik ke angkotku. Yo Inwan, kita naik ke mobil angkot. Widih, sip dah. Buka langsung gerbangnya. Wih, mantap jiwa. Yo Inwan, kita menuju ke tempat rongsok. Ditabrak woy. Aduh. Disenggol dikit, langsung roboh Inwan. A few moments later. Oh, lihat nih, nyetirnya Bapak Mukidi. Geol nih. Barbar sekali dah. Ah, mantap. Angkot ini bisa kayak gini ya. Awas santuy Bapak Mukidi. Bentar lagi kita akan belok kiri Bapak Mukidi. 1, 2, 3. Cit. Ya ampun. Aduh. Astagfirullah, ini gimana sih Bapak Mukidi? Ya ampun, nyangkut, woi. Aduh, gimana nih? Bentar, aku yakin pasti bisa. Oh, bisa. Mantap, Ayo, cepat, bisa. Ya ampun, kenapa begini, kocak? Nyantol, man. Oh, bisa, man. Loh, malah ganti yang belakang yang di tengah. Gara-gara Bapak mungkin dibarbar, jadi nyantol di sini, man. Oke sip, sudah bisa. Belok kiri. Lihat tuh, pintunya yang satu hilang Nuan. Aduh Bapak Mukidi. Pelan-pelan. Kita bakal belok kanan. Permisi pak, permisi. Yoi lanjut lagi. Bapak Mukidi gimana sih ini? Salah jalur ini woy. Gak apa-apa lah, kan biasanya kita lewat sini. Sudahlah, terserah Bapak Mukidi aja.
Yang penting kita sampai di tempat rongsok. Oke. Bapak Mugidi, Bapak Mugidi, kayak orang mabuk aja ini. Santai Bapak Mugidi, santai. Ya, sebentar lagi kita bakal sampai, Nuan. Dari sini kita jumping. Ha! Widih, amat dah. Langsung tabrak aja. Ganas banget nih, Nuan. Aduh, aduh. Bentar, kita cari orang yang di sekitar sini ya. Bocil, kita udah sampai nih, Bocil. Hah, akhirnya udah sampai. Gara-gara Bapak Mukidi barbar nih nyopirnya. Lihat, mobilnya rusak parah nih. Pak, gak apa-apa lah, kan mobil angkot. Ya, rugilah. Kemarin udah dimodifikasi, sekarang jadi kayak gini. Pintunya copot lagi. Aduh, aduh. Hah, okelah. Waktunya aku cari nih, motor crossnya. Ya, Nuan. Sekarang kita bakal berkeliling dulu ya. Di area sekitar sini, Nuan. Hah, kita cari motor cross rongsok. Hah, kita cari di sini, ada nggak? Oh, nggak ada, woy. Ini itu bus rongsok ya. Waduh, parah banget nih. Lihat, sampai rusak begini, Nuan. Nggak terawat sekali di sini. Hah, bentarlah. Kesana. Di sini ada pesawat rongsok yang sangat besar sekali. Waduh, waduh. Udah hancur kayak gini ya. Mungkin ini adalah bekas pesawat jatuh, Nuan. Mana boy, gak ada nih motor cross rongsok. Aduh, aduh. Kerangka pesawat di sini. Lulu, di sana ada orang boy. Waduh, ngapain dah di atas itu? Pakai bawa tongkat lagi. Oh, bukan, bukan. Dia lagi nyapu boy. Pak, pak. Oh, kok kayak ada yang manggil aku ya? Ah, dari mana suara itu? Pak, pak, aku di bawah sini, pak. Masa bapak nggak denger sih? Pak. Oh, bocah itu ya. Iya, dek. Ada apa ya, dek? Aku mau nyari kendaraan rongsok nih. Kendaraan rongsok banyak nih di sini. Aku nyari motor cross, pak. Ada nggak? Ada sih. Cuman punya aku. Aku belilah, pak. Ya sudah, motornya ada di garasi depan tempat rongsok ini. Oke pak, aku akan kesana. Ya Nuan, katanya si bapak tua itu motor rongsoknya ada di depan tempat rongsok. Oh, di sana tuh Nuan, garasi tuh. Oke oke oke. Bapak Mukidi, ayo kita cek di sana yuk. Katanya ada di sana. Iya bocil, ayo ke sana. Oke Bapak Mukidi. Nah, semoga aja dapet lah motor cross rongsok biar bisa ikut balapan nasional. Waduh, kok nggak ada sama sekali sih. Pembohong tuh bapak tua itu. Ya ampun, mana nih motor crossnya? Katanya ada, ternyata nggak ada. Aduh, aduh. Oh, ini nih. Bentar-bentar kita lihat dulu. Waduh, kok mesinnya udah kayak gini? Ya ampun, mana bisa dah. Pak. Oh, udah dinaiki nih sama si bocil. Eh, masih bisa nyala nih, Nuan. Mantap dah, lihat tuh. Masih keluar asapnya ya. Coba, coba, coba. Kita keluarkan. Oh, bisa digas nih, Nuan. Mantap. Coba, coba, coba. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan keluarnya. Sip. Oke, oke. Keren sekali nih, Nuan. Cuman kerangkanya udah berkarat, Nuan. Waduh, yang depan ini juga berkarat. Remnya juga berkarat. Waduh, parah banget dah. Mesinnya berkarat. Ini yang gak berkarat ini banyak velgnya sama bodi dan selebornya, Nuan. Waduh, waduh. Gimana Bapak Mukidi? Kayak begitu keadaannya. Gak apa-apa, bocil. Dicoba dulu. Siapa tahu enak buat jumpingan. Oke Bapak Mukidi. Yoi, katanya Bapak Mukidi kita disuruh nyoba, Nuan. Wih, mantap dah. Yuk. Oh, si bapak itu masih di atas, woi. Aduh, aduh. Ya, kita bakal coba mengelilingi area tempat rongsok ini, Nuan, dengan menggunakan motor cross. Widih. Bapak Mukidi kita tinggal dulu dah. Yo, gaspol bocil. Oh, mantap jiwa. Masih bisa nih, Nuan.
enak sekali handlingnya. Yoi, lanjut lagi. Sana, awas hati-hati. Eh, buntu woi. Lanjut lagi. Oh, di sini teman, ada jumpingan nih. Mantap. Yuk, bocil, gaspol. Ya, nggak kuat. Aduh, aduh. Oke, kita bakal naik di atas pesawat teman. 1, 2, 3. Mantap jiwa. 1, 2, 3. Eh, jatuh. Ya ampun bocil. Hati-hati woi. Lihat tuh, sampai berdarah teman. A few moments later. Ayo bocil, kau pasti bisa bocil. 1, 2, 3. Gaspol. Wuhuu. Mantap, bisa. Kita sekarang berada di atas pesawat ya. Kita bakal samperin si bapak itu. 1, 2, 3. Aduh, malah jatuh lagi. Bentar, kita ulangi lagi tuan. A few moments later. Bismillah dulu bocil. Oke bapak Mukidi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja bisa. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Kena bapaknya woy. Astagfirullah. Langsung jatuh tuh orangnya. Aduh, aduh bocil, bocil. Pak, motor ini ku beli berapa ya pak? Aku dijampingin, jatuh nih aku. Ya maaf lah pak. Lagian bapak ngapain sih di atas itu? Pak, ya aku bersih-bersih pesawat lah. Iya pak, maaf maaf pak. Motor ini ku beli berapa ya? Beli aja 20 juta. Karena dulu aku belinya 5 juta. Pak. Waduh pak, kok mahal amat. Orang belinya bapak 5 juta kok. Ya gak apa-apa lah, itu motorku satu-satunya. Aduh pak, gak usah lah pak. Aku beli 5 juta aja lah. Ya sudah kalau begitu, karena aku butuh duit, beli aja 5 juta. Terima kasih pak. A few moments later. Oke Nuan, sekarang waktunya kita masukkan motor crossnya ini ke dalam mobil ya. 1, 2, 3. Aduh, jumping woy, jumping woy. Ayo bocil, kau pasti bisa. 1, 2, 3. Eh. Lihat tuh motornya. Ih. Ya ampun, udah jatuh, tertimpa motor lagi si bocil ini. Bocil, bocil, gaya-gayaan jumping, malah jatuh Nuan. Bapak Mukidi, mana nih masukinnya? Udahlah, aku masukin aja. Gak usah aneh-aneh kau. 2000 years later. Bapak Mukidi, gimana? Udah aman belum? Udah nih bocil. Ayolah, waktunya kita pergi ke markas. Oke Bapak Mukidi, bentar ya, aku pamitan dulu. Pak, udah aku kasih ya itu uangnya pak. Iya, terima kasih banyak. Pak. Yoi, waktunya kita pergi ke markas. Waduh, yang belakang gak ditutup woy. Gak apalah, kita harus hati-hati. Permisi pak, permisi. Pulang dulu. Mantap. Hey, Nuan. Awas, awas, bocil, bocil, santai, bocil. Permisi pak, permisi pak. Aduh, aduh, woy. Jangan ngepot-ngepot woy. Oke. Kenapa dah jalanan sekarang jadi rame? Padahal masih banyak wabah corona, Nuan. Ih, copot. Astagfirullahaladzim, apa tuh yang copot? Aduh, aduh. Oh, yang depan, Nuan. Gak apalah. Astagfirullah, kok bisa sampai gitu tuh? Hancur mobilnya. Yoilah, waktunya kita balik ke markas besar drag liar. Oke, sip. Sebentar lagi kita akan sampai. Belok kiri. Yuhu, mantap. Langsung dibuka woy gerbangnya. Oke, kita mundurin. Mantap bocil. Hah. Angkotnya sudah hancur Nuan. Lihat tuh, lampunya tinggal satu doang ya. Bocil, bocil, pintunya udah gak ada. Yang depan hancur. Parah sekali. Bapak Mukidi, kita udah sampai nih. Turunkan motornya Bapak Mukidi. A few moments later. Bang, gimana nih menurutmu bang? Motor crossnya bagus gak? Ya ampun, berkarat semua tuh.
Gak apa-apa lah, nanti dimodifikasi. Oke bang. Ya, kita udah beli nih pemirsa, motor cross rongsok. Berhasil ya misi kita. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis, woy. Gratis. Bye.